Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi pada pagi hari ini kita akan review atau mengecek bahan di lahan ground, bahan yang masih dalam proses. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, ini kita akan cek salah satu bahan elegan yang sudah kita pecah batang nih. Sudah mulai pulih teman-teman, bekas pecahannya sudah pulih dan tunasnya juga sudah bermunculan. Alhamdulillah, kita akan menunggu proses penyuburan dulu, baru kita akan lakukan proses selanjutnya teman-teman. Daunnya agak merapat keras sehingga ini cocok untuk disambung dengan ifrik. Jadi ini cocok kita sambung dengan ifrik karena daunnya juga dan batangnya sangat mirip dengan ifrik. Dan kita cek yang lain. Nah, ini juga bahan bougainville Filipin. Tidak tahu saya Filipin yang daun tebal, dan ini sudah lumayan. Dan ini sudah apa namanya, ada titik tumbuh. Rencananya kita akan buat ini ekstrim. Karena juga gerak batangnya yang lumayan. Dan kita akan cek juga. Nah, ini yang sedang dalam proses karena ini sudah hampir apa namanya punah kemarin. Pertumbuhannya tidak subur sehingga sangat lambat. Kalau perakaran sudah tidak diragukan, lumayan teman-teman. Kalau perakaran sudah lengkap, tinggal kita menunggu yang ini, kesuburan dari yang ini baru kita akan ini kita potong teman-teman agar ada titik tumbuh. Nanti baru kita liuk dan kita los supaya apa namanya ini yang menjadi cabang kedua. Cabang pertama terlihat lebih besar, lumayan.
Coba kita cek yang lain. Nah, ini setekan yang masih banyak bertumpuk-tumpuk yang baru belum kita tanam, teman-teman. Sekarang mungkin sebentar kita akan tanam. Dan ini juga yang sudah kita tanam sudah banyak. Ada yang sudah tumbuh itu, dan juga yang masih dalam proses. Nah, ini satu bahan bonsai yang lumayan besar, tapi dalam masih proses tahapan. Kalau akar ini sudah ada, ini dan di sana satu, cuma di sini agak masih kecil, tapi lumayan. Kalau besar batang sudah oke lah, tinggal kita akan menunggu akar yang besar atau batang agak lebih besar, baru kita akan kita mulai proses. Lumayan. Kita cek yang lain. Yang masih dalam proses. Nah, ini satu. Ini yang masih baru. Jadi kita akan seleksi 9. Ini juga masih dalam proses penyuburan, teman-teman. Kalau akar sudah mantap, coba kita cek dari sebelah. Lumayan. Oke, teman-teman, sekian dulu. Semoga ini bisa bermanfaat agak sekali bagi teman-teman yang baru bergabung. Silahkan untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.